Hai, kembali lagi dengan gue sini Alvan di channel Alvan dan ya, selamat datang di seri Stuper yaitu tutorial server. Yoi. Dan di seri Stuper kali ini karena kalian itu banyak kali ya, hampir setiap video tuh kalian, "Bang, gimana caranya masukin mod, Bang? Bang, 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 Bang." Oke, di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua gimana cara kalian mengupload mod di Valix Node ya, untuk kalian memakai Valix Node. Oke, sebenarnya ini di semua hosting kurasa bisa. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, langkah pertama itu kalian ke client panelnya server kalian ya. Karena aku pakai Valix Node, jadi aku di sini. Terus ini aku udah punya servernya. Terus kita login to panel, kita ke panel login ya. Nah ini dia, tadi udah aku masukin ini panel loginnya. Nah yang pertama itu di sini aku mau masukin word seperti biasa sans SMP ya. Nah tapi di sini juga kita butuh plugins. Nama pluginsnya itu Multiverse Core Bigot. Ini dia, ini Multiverse Core. Ini yang kita butuh kan. Terus kalian tinggal download latest file. Kalian download, bam. Ini tadi karena aku udah download ya, jadi tidak perlu lagi. Nah, gimana cara masukinnya? Cara upload plugins gimana? Kita ke file manager di sini, terus ke folder plugins, bam. Kalau misalnya kalian nggak punya folder plugins itu nggak ada, berarti kalian itu harus ganti versi servernya ke versi paper atau spigot. Kalau kalian pakai versinya vanilla itu, ini nggak akan muncul aku rasa folder plugins, oke? Jadi kalian pastikan harus pakai versi server yang cocok. Oke. Cara masuknya tinggal kalian upload di sini. Terus kalian cari di mana kalian letak yang kalian download tadi. Nih, Multiverse Core di sini kalian tinggal open, oke. Karena aku sudah ada ya, tidak perlu, oke. Terus kalian upload word-nya itu nanti dalam bentuk zip ya, bukan dalam bentuk folder. Kalau misalnya masih dalam bentuk folder, kalian jadiin ke dalam bentuk file, zip atau gz atau 7z, yang penting dalam bentuk file, bukan dalam bentuk folder. Caranya, kalian tinggal ke upload, terus kalian cari di mana kalian letak word-nya. Karena aku di sini, ini dia word-nya, open. Nanti dia loading untuk menginput atau mengupload word-nya, oke? Jadi ini kita tunggu aja. Oke, nah setelah nanti kalian sudah uploadnya selesai, kalian nih tinggal apa sih? Kamu mau ngapa sih? Kalian tinggal ke ini nih. Ini kan tadi nih yang tadi. Kalian tekan yang titik tiga ini, terus unarchive ya, bam. Karena tadi udah aku unarchive, jadi sudah selesai. Ini dia sans SMP-nya cuy. Dalam bentuk folder. Karena kita unarchive tuh kayak kita ekstrak gitulah bahasa lainnya ya. Itu cuy ya. Dan karena mapnya sudah ada, plugins multiverse-nya sudah ada, kita langsung start servernya. Oke, okay? Ini karena aku restart dulu ya, untuk merefresh kalau udah aku masukin word-nya. Jadi, mari kita tunggu lagi. Oke, okay, setelah tadi servernya sudah online, nah ini aku udah di Minecraft nih. Karena aku tinggal masukin aja IP yang tadi ya. Ini IP-nya tinggal join server. Dan kita sudah masuk ke servernya cuy. Loading lagi nih, nge-lag nih pasti. Oke. Nah ini aku udah masuk ke world. Dan mari kita GMC dulu supaya tidak meninggoy oleh Kripa. Hello. Dan ini aku tebak nih kelemahan apa ya, salah satu kelemahan Valix Node itu dia kan regionnya di jauh ya, nggak di Indonesia, dekat Indonesia lah, jadi itu pingnya tuh tinggi gitu loh. Nggak ngerti kenapa tinggi sekali. Ini aku udah jadi kreatif di sini. Nah first thing yang harus kita lakukan adalah kita kalian tuh harus jadi OP ya, atau admin dari servernya. Kalau misalnya kalian nggak OP, kalian nggak akan bisa ngatur-ngatur multiverse core-nya nanti. Jadi kalian pastikan kalian jadi OP ya.
Nah, terus kalian MV list, kita lihat ya apakah sudah terdeteksi word-nya di Multiverse Score. Meanwhile. Zombie jalan mundur tuh, fuck. Resminya zombie jalan mundur. Loh, eh. Nah, nih the MV list nih, Multiverse Word List. Ini ada N, ada Word, ini Overworld yang sekarang, ada Science SMP, berarti udah kedetek ya. Dan ada suara motor. Shit. Can you shut? Tenang, tenang. Nah, di sini sudah terdeteksi banyak word-nya. Multiverse Word List, Word the N, ini N, Word ini yang sekarang, Overworld, ini Sans SMP, berarti sudah terdeteksi. Nah, karena sudah terdeteksi, kita lari dulu nih, ada zombie kocak. Lari! Oke. Kita tinggal MV import Sans SMP normal. Enter. Nanti dia nih untuk start nge-import word-nya untuk dimasukin ke Multiverse Score. Jadi kita tunggu, ini agak lama sih. What the heck is this man? Why? What happened? Kita bikin MV import terus Sans SMP, nama word-nya sesuai yang kalian buat. Karena aku bikin Sans SMP namanya, jadi aku bikin Sans SMP terus normal. Nah, ini karena tulisannya Multiverse adalah di nose, ini berarti karena aku udah punya tadi, udah aku import. Kalau kalian belum terimport, nanti tulisannya starting import. Nah, kalau udah starting import, kalian tinggal tunggu sampai importnya selesai, oke? Nah, ini misalnya word-nya sudah selesai diimport nih. Langkah selanjutnya kita ke bikin MV TP. Sesuai ini sesuai nama kalian yang buat. Aku bikin tadi Sans SMP jadi bikin Sans SMP. Nah, ini kita diteleport ke word-nya yang barusan kita import. Nah, ini aku udah masuk di sini kan. Aku bikin GMC dulu. Nah, ini kita sudah masuk di word-nya aku import dan sudah ada word-nya easy peasy lemon squeezy. Oke. Kegunaan Multiverse Score itu sebenarnya untuk mengimport segala macam map dalam satu server. Jadi misalnya kalian mau bikin ada World Sans SMP, World Skyblocks, World PvP dalam satu server, bisa pakai Multiverse Score. Itu cuy. Oke. Sangat easy peasy lemon squeezy ya. Nah, oke, mungkin video cara ngimport word atau ngupload word ke server kalian di Valix Note itu sampai segini saja. Dan sorry kalau banyak noise, karena ini seperti biasa aku recordnya di sore hari. Jadi maklumi saja banyak suara motor, suara orang, oke? See you next video, bye-bye.